Halo guys, welcome back to my vlog. Jadi malam ini saya berada di Bandara Adi Sumarmo Solo karena sebentar lagi kontingen NPC Indonesia yang akan berangkat ke Kamboja untuk Asian Games siap lepas landas dengan pesawat charter. Kita terbagi atas dua kloter, jam 3 dan jam 3.30. So, ini dia suasana bandara, sudah mulai ramai dan rombongan atlet sudah mulai berdatangan. Ini dia sebagian bagasi kontingen yang siap untuk check-in. Ini hanya sebagian karena yang sebagian lagi sudah masuk. Luar biasa banyak nih. Proses check-in koper kontingen Asian Para Games banyak sekali. Ya, jadi yang di check-in ini tidak hanya koper tapi juga perlengkapan lain untuk pertandingan nanti, khususnya atlet yang membutuhkan peralatan saat bertanding seperti kursi roda dan sebagainya. Jadi itu juga dicekin di sini. Makanya luar biasa banyak barang yang dicekin malam ini. Di belakang saya koper masih antri, masih panjang prosesnya. Teman-teman atlet pengguna kursi roda udah mulai menuju ke ruang tunggu. Saya bersama tim CDM dari Kejaksaan, bapak-bapaknya akan saya dampingi sebagai penerjemah. Kami sudah siap untuk boarding. Alright, let's go. Ya, jadi kita masih standby di sini dulu, menunggu giliran boarding. Nah, ini 500 orang, jadi proses boardingnya pasti butuh waktu ya. Dan ada dua flight sih, jadi semua masih menunggu di ruangan check-in di sini. Siapa kita? Indonesia! Mantap. Ini udah proses imigrasi. Paspor harus di scan. Kita udah di ruang tunggu Bandara Adi Sumarmo Solo. Masih menunggu untuk boarding time. Ya, para atlet lagi bersantai menunggu proses boarding.
Ini udah persiapan boarding untuk kloter pertama. Sudah teman-teman atlet sudah standby untuk boarding. Masih antri untuk boarding ke pesawat. Teman-teman pengguna kursi roda atau wheelchair didahulukan untuk masuk ke pesawat. Ini dia pesawat yang akan kita tempati ke Kamboja. Akhirnya waktunya kita boarding masuk ke pesawat. Mana? 49 Alpha belakang ya. Oh, kita pakai Airbus 330 yang lebar. Yang di depan nih kawan saya namanya Bang Erens. Terima kasih. Mari. Welcome to Phnom Penh International Airport. Kita sudah sampai di Kamboja. Sehat tiba dengan selamat, dan selanjutnya kita akan ke imigrasi dulu untuk stempel paspor. Ini pesawat kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Ini dia suasana pelataran bandara Phnom Penh. Pintu keluarnya sebelah sana, jadi kalau yang butuh SIM card bisa langsung ke sini. Di sini ada banyak pilihan operator. Paling nggak ada sekitar 4 ya. Ini teman-teman atlet lagi pada nyari mau beli SIM card. Saya ngambil yang itu, yang ini. Yes, itu harganya $10 untuk 10 hari unlimited data. Jadi bisa sepuasnya. Kita OTW ke hotel Atlet Village atau perkampungan atlet.